بسم الله الرحمن الرحيم فصل ولتكن أيها المريد حسن الظن بربك. حسن الظن بربك انه يؤينك ويفيك ويحفظك ويكيك ولا يكلك إلى نفسك ولا إلى أحد من الخلق فإنه سبحانه قد أخبر عن نفسه انه عند ظن إن عبده به وأخرج من قلبك خوف الفكري وتوكل الحاجة إلى الناس واحذر كل الحذر من الاهتمام بأمر رزقي، وكن واثقا بوعد ربك وتكفله بك حيث يقول تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأنت من جبلة الدواب فَشَغِلْ بما طلب منك من الأمال له أما ضمن لك من الرزق فإن مولاك لا ينساك وقد أخبرك أن رزقك عنده وأمرك بطلب فيه منه بالإبادة فقد فقال تعالى فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له أما تراه سبحانه يرزق الكافرين به الذين يعبدون غيره أفتراه لا يرزق المؤمنين الذين لا يعبدون سواه ويرزق العاصين له والمخالفين لأمره أولا يرزق المطيعين له المكثرين من ذكره وشكره <applause> بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله نويد تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. <applause> فصل ينك ke-16 dari كتاب اداب سلوك المريد ولتكن ايها المريد Dan jadilah kamu wahai seorang murid hasanadhon birabbik yaitu berbaik sangka kepada Tuhanmu annahu bahwasanya Allah yu'inuka membantumu wa mencukupi mencukupimu wa yahfazuka wa menjagamu melindungimu wala yakiluka dan tidak melepaskanmu ila nafsika ke nafsumu wala ila ahadin dan tidak kepada seseorang pun minal khalqi daripada makhluk fa innahu subhanahu maka sesungguhnya Allah subhanahu gat akhbara telah mengkabarkan an-nafsihi tentang dirinya annahu bahwasanya ia inda dhanni abdihi bi tergantung prasangka hambanya bihi dengannya. Wa akhrij dan keluarkan mingkal bika dari hatimu khawfal fakri takut fakir takut miskin wa tawaku ilan nas membutuhkan atau me kepada manusia husnudhan berbaik sangka itu harus apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ingin mencelakakan makhluknya. Allah menginginkan kebahagiaan kesenangan untuk mereka. Tentunya ketika mereka menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Ketika hamba tadi itu menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang atau berusaha terus melakukan yang diperintahkan walaupun kadang masih luput. Berusaha menghindari yang dilarang, walaupun masih dikerjakan. Nah, tapi dia berusaha untuk meninggalkan yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, Allah di situ tidak akan mungkin mencelakakan mereka, tidak akan mungkin membinasakan mereka, membuat mereka sedih di akhirat, khususnya nggak mungkin. Hmm. Orang tua itu berusaha terus menjadikan anaknya sukses. Berhasil, tidak ada orang tua yang ingin anaknya bodoh gagal, tidak memiliki kemampuan apapun, nggak mungkin. Tapi kapan, ketika anak tadi itu menjalankan apa yang menjadi perintahnya orang tua, menjauhi apa yang menjadi larangan orang tua, akan berhasil. Tapi kalau tidak, apa yang diperintahkan orang tuanya dilanggar, apa yang dilarang, dikerjakan, akhirnya nggak jadi sesuai yang diinginkan orang tuanya, gagal dia. Ketika gagal, salahnya orang tuanya tidak salahnya kamu. Kamu yang membuat diri kamu sendiri gagal, padahal orang tua kamu menginginkan kamu sukses, serta mendukungmu. Memberikan ini, memberikan itu, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau sekolah, misalnya, butuh laptop, dikasih laptop. Oh, butuh ini harus lihat dari internet di fasilitasi ini, itu, dan yang lain sebagainya. Di fasilitasi, tapi anaknya tidak menjalankan sesuai gagal. Salahnya dia, bukan salahnya orang tua. Sama Allah, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, tapi Allah memberikan sifat ikhtiar kepada. Hambanya kepada makhluknya. Ini perintah. Lakukan. Ini larangan. Tinggalkan. Hamba itu ada di punya pilihan. Mengerjakan apa yang diperintahkan. Menjauhi apa yang dilarang. Atau Ikhtiarnya dia meninggalkan yang diperintahkan. Mengerjakan yang dilarang. Pilihannya ada di hamba di situ. Walaupun sudah ditentukan oleh Allah, tapi tidak boleh kita menisbatkan keburukan kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa yang kamu dapatkan dari kebaikan, ingat itu dari Allah. Tapi kalau keburukan dari dirimu, enggak boleh kita nisbatkan kepada Allah, walaupun memang ditentukan oleh Allah, nah, lah, berarti kegagalan yang didapatkan itu karena dirinya sendiri memilih melanggar, yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang dilakukan, dan berarti memilih untuk dirinya kegagalan, padahal Allah tidak menginginkan itu sebagaimana orang tua tidak menginginkan hal tersebut kepada anaknya. Paham ya? ya. karena itu kita harus husnudzon. Husnudzon kepada Allah ini dalam segalanya. Dalam membantu, menolong. Kita dalam menjalankan kebaikan, menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, kita harus berbaik sangka bahwa Allah membantu kita, menolong kita. Karena kita tahu, kita tidak akan dapat melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongannya. Tidak akan mungkin kita bisa menghindar dari kemaksiatan kecuali juga dengan pertolongannya. La haula illa billah. Kita nggak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan. Baik itu dalam menjalankan kebaikan atau meninggalkan kemaksiatan Kecuali semua itu billah karena pertolongan Allah Jadi kita bisa sholat lima waktu Mungkin bisa menambah dengan rawatibnya Dengan duha witirnya al Ilmunya misalnya Ini pertolongan Allah Laulah ma'unatullah Kalau bukan karena pertolongan Allah Susah kita melakukan Apalagi nafsu lebih menguasai diri kita daripada yang lainnya, tapi kita tetap bisa melakukan. Kenapa? Pertolongan Allah, nah, kita harus sundel dalam segala urusan, perbuatan kita harus bahwa Allah membantu kita melawan kemaksiatan yang akan kita lakukan. Kita harus sundel bahwa Allah membantu kita menolong kita menjalankan ketaatan yang sudah yang baru dan yang akan kita lakukan kita harus nuntun bahwa Allah bakal membantu kita melaksanakannya melakukannya kita punya rencana saya punya ingin gini ingin gitu harus Insya Allah rencana ini bakal sukses dengan bantuan Allah harus jangan bisa tak saya melakukan ini saya tidak megang duit, mosok isok melakukan ini. Nah ini enggak Selama itu kebaikan, niat yang baik husnudan kepada Allah pasti akan terjadi. Insya Allah jadi, insya Allah jalan atas bantuan Allah. Akhirnya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukannya husnudan. Sulit pelajaran ini. Anak baca lo bingung. Gimana ya, insya Allah Allah memberikan kemudahan. Saya niat belajar ini menghilangkan kebodohan untuk saya pribadi khususnya, dan nanti untuk keluarga saya, teman saya. Insya Allah Allah memberikan kemudahan untuk saya memahami, mudah ini ya, memahami. Jadi, dalam segala urusan kita harus berbaik sangka kepada Allah. Begitu juga dalam mencukupi kamu. dalam kebutuhan kita punya kebutuhan ini punya hajat ini dan lain, lain sebagainya. Allah akan mencukupi menutupi kebutuhan yang kamu inginkan, yang kamu harapkan dicukupi insyaallah ya. Man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal, bersandar, berpasrah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Kita juga gitu husnul sama Allah. Insya Allah dicukupi oleh Allah dari segala yang kita butuhkan. Menjaga kita, melindungi kita, kita juga harus nuduhan. Allah bakal melindungi kita, Allah akan menjaga kita. nanti kalau datang bencana, nuduhan Allah melindungi. Ada datang bala, nuduhan Allah melindungi. Dan juga Allah tidak akan memasrahkan kamu kepada dirimu, kepada nafsumu atau kepada seorang pun jadi husnudzon dalam segalanya totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita diperintahkan untuk husnudzon kepada Allah dari segalanya baik itu bantuan, baik itu ya, kecukupan, pelindungan, penjagaan ya, dan tidak dipasrahkan kepada nafsu ataupun salah satu pun makhluknya fa subhanahu wa ta'ala nafsi karena Allah telah mengkabarkan tentang dirinya anahu inda dhanni abdihi bihi Allah itu tergantung prasangka hambanya kepadanya sebagaimana dalam hadisul qudsi ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi masya ana inda dhanni abdi aku tergantung prasangka hambaku kepadaku falyadhunna nabi maka tergantung prasangka hambaku kepadaku. Falsyadu Nabi Masya itu gantung mau mau, berke, mau hambanya itu mau berprasangka apa kepada Allah terus gantung. Baik berarti Allah akan membalasnya dengan kebaikan, buruk Allah akan memberikan keburukan. Nah, seperti yang terjadi dalam mitos itu. Mitos itu karena orang berprasangka buruk kepada Allah terjadi bukan memang bakal terjadi karena kejadian itu karena prasangkanya. Paham ya? Oh, biasa ngineki mesti ngene. Nah. Itu karena prasangka dia kepada Allah seperti itu makalah terjadi. Perempuan kalau hamil itu enggak boleh membunuh atau suaminya tidak boleh membunuh. Terus lek ana ulah kate nyokot. Dibiarkan gitu. Pasrah, cocok-cocok aku ndak bisa mateni kon, Cokot cocok-cocokan wis. Ya ndah bunuh gak masalah. Wah nanti anak saya mati, anak saya bakal cacat. Itu prasangka kamu kepada Allah yang menjadikan akhirnya terjadi. Itu sudah sesuai dengan sabdanya Rasulullah dalam hadithul kutifal yadun nabi masya. Jadi balasannya itu tergantung prasangka kita kepada Allah. Kalau kita sudah buruk sangka, bakal terjadi seperti ini dari Allah karena sebab melakukan ini maka terjadi tapi kalau kita husnudon enggak nggak mungkin terjadi nggak mungkin terjadi kadang orang itu saking takutnya waduh parah akhirnya melakukan ini hal ini kaking kuatirnya. Nah ini prasangka tergantung prasangkanya kepada Ya seperti mitos itu gambaran yang wujud yang ada dalam kehidupan kita. Jadi karena mitosnya seperti ini, jadi dia sudah berburuk sangka, bakal terjadi seperti ini terjadilah seperti yang dipikirkan. Ya, tapi kalau dia tidak ada apa-apa, ini lo nggak sengaja, lo ini lo membahayakan, tidak ada apa-apa, ditentang. Berbaik sangka baik kepada Allah nggak mungkin terjadi apa-apa tapi kalau sudah berbalas waduh kok ini ki terjadi ya nah, makanya diperintahkan kita untuk berbaik sangka kepada Allah sebagaimana di pertemuan dalam kitab Fawaidul Makhtar setelah kita ingatkan bahwa husnudon itu adalah kebaikan tingkat tinggi yang paling atas ya? berbaik sangka kepada Allah berbaik sangka kepada makhluknya Allah Kemudian wa akhrij min bika fajr wa tawakkul haja ila nas Buang dari hatimu. Keluarkan dari hatimu takut miskin. Nah. Jadi orang itu dalam kehidupan dunianya jangan takut miskin. Nanti kalau saya gini entek duitnya. Kalau gini nanti saya tidak punya uang. Nanti ini jangan takut miskin. Orang takut miskin itu pelit Orang pelit itu Bukan di surga tempatnya, neraka Jangan takut miskin Orang nggak takut miskin itu dia akan apa? Dermawan Orang yang dermawan tempatnya Surga Sebagaimana dalam hadis Al-jannatu darul Askhia Surga itu tempatnya orang-orang yang dermawan As-sakhi Garibu minallah Garibu minal jannah Garibu minal nas ba'idun aninar Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Dekat dengan surga, dekat dengan manusia Jauh dari neraka Sebaliknya Al-Bakhil Ba'idu minallah Ba'idu minal jannah Ba'idu minal nas Garibu minal nar Orang pelit Jauh dari Allah Jauh dari manusia jauh dari surga dekat dengan neraka. Nah, lah pelit itu penyakit. Sampai Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah. Ini awal tapi kami wal bukhul. berlindung. Aku berlindung denganmu ya Allah dari sifat lecek, pengecut dan pelit. Apalagi dari hal yang wajib Apalagi dari yang wajib Orang yang pelit itu nggak ada baiknya Dan apa yang tidak dia keluarkan karena pelit Itu bukan kebaikan Justru malah menjadi malah petaka buat dia nanti <tuk> Jangan pernah mengeri, mengira Orang yang pelit dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya dari karunia itu sangat baik untuk dia. Jangan pernah mengira itu, bahkan itu adalah sangat buruk untuk dia. Kenapa? Apa yang tidak dia keluarkan, apa yang tidak ia bagi, karena pelit itu dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya dijadikan oleh Allah. Tok, rantai, atau kalung gelang terbuat dari... Api, kapan? Di hari kiamat nah, Disebutkan Dalam Risalatul Jamiat nah, Dalam sarahnya Sarahnya Risalatul Jamiat apa? Bahjatul Wasail Sifatnya tok you know. Satu gelang Satu gelangnya Satu gelang rantai itu Satu gelangnya, kalau ditaruh di bumi Gunung akan hancur Air laut akan kering bisa bayangkan gunung hancur semuanya. Bukan satu tempat, tapi semua. Air laut yang dalam, luas, akan kering. Satu gelangnya itu. Lah ini semuanya dikalungkan di ente. Bayangkan. Kalau satu aja bisa menghancurkan semuanya, apalagi semuanya dikalungkan di ente. Ente. Habis ente. Itu lebih baik untuk dia. Enggak, itu syarrul lahum ah, Kenapa? Karena pelit Dari apa yang diberikan Allah Kepada nah, Kita jangan takut pelit eh, Jangan takut miskin Itu penyakit itu Takut miskin itu penyakit Yang membuat akhirnya menjadi orang yang pelit Baik itu dari kewajiban Atau daripada kesunan Jangan takut Dan telah dicontohkan Daripada makhluk-makhluk Allah atau hamba-hamba Allah yang mulia, yang mereka tidak takut miskin, akhirnya mereka bukan mati kelaparan karena kehabisan apa yang dia miliki, justru malah bertambah apa yang mereka miliki. Nabi Muhammad, kita ketahui kehidupan okay, Nabi Muhammad itu bukan seperti kehidupan kita. Kalau kehidupan kita, alhamdulillah nggak kelaparan kita. Kita ini kadang bisa makan tapi masih mengeluh, nggak, ma nggak bisa makan lauk pauk ini, nggak bisa makan ini, cuma makannya ini, itu mengeluh kita. Nabi Muhammad kadang nggak makan, bahkan pernah berbulan-bulan tidak nyala api di dapurnya, sehingga beliau hanya makan kurma dan air, nggak pernah mengeluh. Sekalipun seperti itu, nggak takut miskin Nabi Muhammad dalam bersedekah. Lo kita punya loh. Misalnya kita keluarkan semua isi kantong kita, kita bagikan, kita lo nggak nggak ke, kelaparan, masih makan dan bisa kenyang. Walaupun itu seadanya, tapi karena rasa tomak sifat tomak sifat rakus yang ada dalam kehidupan kita, dalam diri kita ini, Mengeluarkan sedikit takut, khawatir, kemudian nggak mau mengeluarkan apa yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan karena ingin makanan-makanan yang nikmat, makanan-makanan yang enang, lezat, tamak. Padahal pokoknya makan sudah bisa menambah kekuatan, kan? Gitu, makan untuk menambah kekuatan sehingga kita nggak lemes dalam beribadah. Nah, tapi kalau makannya untuk kenikmatan saya kepingin makan yang lezat terus enak kepingin makan yang enak terus tapi bukan untuk ibadah bukan untuk ketaatan cuma hanya memanjakan lidah apa manfaatnya Dan ada manfaatnya karena apa yang masuk dengan yang keluar nanti jadi sama-sama nilainya sama kalau kita niatnya seperti itu nilainya sama dengan yang keluar tapi kalau nilainya itu menambah kekuatan fisik agar tidak lemah dalam beribadah kepada Allah dan lain-lain sebagainya nilainya beda dengan yang keluar punya nilai yang bagus, nah, fahamnya? Lah jangan takut miskin. Nabi Muhammad nggak takut ngeluarkan. tidak as galayak Jika bersedekah Nabi Muhammad nggak takut miskin, nggak takut. Dan itu diikuti para sahabat Nabi. Diikuti. Mereka yang nggak punya punya itu, yang miskin miskin yang fakir fakir, kalau bersedekah nggak takut kelaparan. Begitu juga para aulia nggak takut. Kenapa? Mereka percaya dengan janjinya Allah, dengan jaminannya Allah. Allah berjanji wa ma'an faktu min akan diganti sama Allah apa yang kamu infakkan, apa yang kamu keluarkan, mereka nggak takut. Nah, kalau kita kan takut, walaupun kita tahu ayatnya ataupun tahu hadisnya, bahkan terbukti kita masih khawatir. Mereka nggak takut miskin, dan nggak takut, nah, dan dikeluarkan dari hatinya apa? Khawatir membutuhkan kepada orang. Oh, nanti saya minta-minta ke orang ini ya. Ini hilangkan, buang. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdhar kullal hadhar minal ihtimam bi amri rizq. Sangatlah waspada dari bimbang bingung tentang perkara rizki Wa kun wasiqan bi Jadilah orang yang percaya dengan janji Tuhanmu dan tanggungannya Allah tentang rezeki bika untukmu atau denganmu. Hai tu sekiranya Allah berfirman wa mamin batin fil ardi illa alallahi rizkuha dan tidak ada satu pun daba makhluk fil arti yang ada di bumi illa ala Allah rizquha kecuali rizkinya pada jaminan Allah tanggungan Allah. Wa anta min jumlatid dawab <-dabah> <t -dabah> dan engkau wahai manusia wahai bani Adam min jumlatid dawab termasuk daripada ad-dawab yang disebutkan oleh Allah dari kalimat dabah Jadi jangan bingung masalah rezeki. Percayalah sudah sudah. Ya, percayalah sama Allah dengan janjinya Allah. Allah tidak akan mungkin ingkar janji. Innallaha la yukhliful miat. Allah itu nggak akan mungkin ingkar janji. Nah, karena sifatnya Allah itu memenuhi Nah, bukan mengurangi atau menghilangkan tapi sifatnya Allah memenuhi menunaikan apa yang sudah dijanjikan nah, Allah berkata, Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Nah, laksanakan sudah tinggal kalian laksanakan aku akan tepati nah, apalagi ketentuan itu datangnya dari Allah kalau ketentuan datangnya dari Allah nggak mungkin Allah gagalkan Allah batalkan Nah, beda kalau dari kita misalnya dibatalkan masuk akal. Kalau dari kita. Tapi kalau dari Allah, rezeki ini siapa ya? sih yang menentukan? Allah. Enggak mungkin Allah batalkan, gagalkan. Ustaz Sido iki. Manasati iki. Enggak nah, mungkin gagalkan karena apa? Allah tahu ini gimana sampai akhirnya gimana Allah tahu. Lah menggagalkan itu karena apa? karena berarti kan nggak tahu kedepannya, nggak tahu kedepannya digagalkan, ketika mengetahui oh ternyata mana sati, masuk us, masuk karena apa? nggak tahu kemudian tahu dibatalkan. Nah, tapi kalau Allah sebelum inti lahir, lahir remaja dewasa sampai mati Allah tahu semuanya, bakalnya gimana tahu semuanya, lah Allah menentukan untuk kamu dari lahir sampai mati karena Allah tahu nggak mungkin menggagalkan nggak mungkin digagalkan sama Allah Oh digagalkan karena kamu tadinya Islam kemudian keluar dari Islam digagalkan enggak Oh tadinya kamu menjadi orang yang soleh sekarang menjadi orang yang toleh digagalkan tidak Enggak mungkin, kenapa? Allah menentukan atas dasar pengetahuan Dari kamu lahir sampai kamu mati, nggak mungkin digagalkan. Makanya nggak usah bingung. Kalau kita sesak kepada manusia, kuatir boleh, takut boleh. Karena apa? Dia menentukan dia bisa membatalkan. Ketika melihat apa? Adanya penurunan, pengurangan dari diri kita, karyawan. Yang kerjanya bagus, gajinya dinaikkan, pangkatnya ditingkatkan. Nah. Kapan diangkat? Kapan ditambah? Ketika kinerjanya bagus, diangkat, gajinya ditambah. Nah. Itu kan karena apa? Bangganya atasan atas kepada bawahan. Tapi misalnya menurun setelah setahun dua tahun menurun kinerjanya, apakah tetap atau ditingkatkan? Yonda diingatkan, kenapa kok turun ini? Kenapa kok seperti ini? Seperti biasanya seperti ini. Biasanya meningkat setiap bulannya kok sekarang turun, kan diingatkan. Tetap turun atau dikeluarkan. Kalau kepada manusia, kalau Allah enggak apa yang sudah ditentukan oleh Allah nggak mungkin dihapus untuk kamu walaupun itu kehendaknya Allah mau menetapkan atau menghapus kehendaknya Allah haknya Allah tapi tidak akan dilakukan itu sudah ditentukan ya sudah makanya kita nggak usah bingung masalah di ini nggak usah bingung sudah percayalah kepada janjinya Allah dan jaminan Allah kepada kamu tentang rizki sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi tidak ada satupun makhluknya Allah yang bisa terlihat oleh mata ataupun yang tidak terlihat oleh mata di bumi kecuali rizkinya sudah ditentukan, sudah dijamin, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia itu termasuk daripada dabah. Ya, termasuk daripada dabah lah kita nggak boleh waspada nggak gue nggak boleh khawatir nggak boleh bingung jangan sampai bingung jangan sampai takut masalah rezeki terus apa yang kita lakukan washtagil bimatalah amalilah sibuklah kamu dengan apa yang diperintahkan Allah darimu dari amar perbuatan washtagil maka sibuklah kamu bimatalah bamingka dengan apa yang Allah minta minka darimu minal amal daripada amal perbuatan lahu untuknya jadi lakukan amal perbuatan yang diperintahkan Allah kepadamu untuknya untuk Allah daripada apa amal domina laka minal rizki, daripada domina menjamin atau menanggung laka untukmu minarizki daripada rezeki nah, dari apa Sibuklah beramal, jangan sibuk mikiri rezeki yang itu sudah dijamin untukmu atau ditanggung oleh Allah untukmu. Nah, artinya, apa rezeki ini sudah bukan menjadi urusan kamu, ya, bukan wewenang kamu, jangan ikut-ikut ya? orang kan bingung ya, ngatur meninggalkan ibadah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Atau apa yang dianjurkan oleh Allah Untuk kita lakukan Yang itu kita lakukan karena Allah Atau untuk Allah Bingung untuk masalah rezeki yang bukan menjadi Urusan kita, bukan wewenangan kita Misalnya di pabrik Tugas kita di mesin Ngurusi Pak-pakan misalnya Ngepaknya Kira-kira atasan kita marah enggak? Marah karena apa tugas kamu di mesin jangan mengikut-mengikut masalah ini acara misalnya tugasnya dikonsumsi jangan mengikut-mengikut parkir tugasnya kamu konsumsi gimana konsumsinya bisa terbagi diatur jangan mengikut-mengikut urusannya parkir parkir biasanya parkir ini ur urusannya ini kan gitu ya lah dalam kehidupan ini ada perbuatan-perbuatan yang menjadi urusan kita kita yang melakukan kita, tapi ada yang bukan wewenang kita urusan Allah itu rezeki ya, rezeki itu sudah jaminan Allah tanggungannya Allah urusannya Allah bukan wewenang kita jangan ikut-ikut jangan ikut-ikut ngurusi lah ya. kalau kita tidak mengikut-ngurusi apa ya sudah sibuklah kamu melakukan apa yang diperintahkan Allah darimu untuknya dari amal perbuatan, sibukkan diri kamu melakukan amal perbuatan yang diperintahkan Allah darimu untuk Allah. Peace. Daripada kamu sibuk, masalah rezeki yang itu adalah wewenangnya Allah. Nah, jangan masuk di dalam wawena, kewenangan Allah, jangan kamu ngurusi ya, segala sesuatu yang menjadi wewenang Allah, karena apa? sesungguhnya Allah Tuhanmu layan sakti tidak akan melupakan kamu orang tua itu nggak akan mungkin lupa kepada anaknya dalam segala halnya tapi anak mungkin lupa dari orang tua lupa ke orang tua itu mungkin ketika seneng ketika ngumpul lupa orang tuanya orang tuanya ngapain sedang apa seneng atau sakit Senep atau ndak lupa anak tapi orang tua dalam segala halnya dalam segala perbuatannya nggak mungkin lupa sama anak makan nggak lupa sama anak orang tuanya seneng melakukan ini melakukan itu nggak inget anak selalu teringat anak orang tua nggak mungkin melupakan anak orang anaknya beda dengan anak ya. guru nggak mungkin melupakan muridnya tapi murid mungkin melupakan gurunya Guru siapapun, nanti kalian walaupun muridnya banyak nggak mungkin dilupakan, walaupun nggak tahu namanya, tapi nggak mungkin dilupakan dalam doa doanya misalnya nggak mungkin dilupakan. Tapi kalau murid bisa lupa guru, apalagi kalau sudah terkenal sudah sibuk lupa gurunya sudah, yang diingat hanya ngajar, yang diingat hanya undangannya dan lain sebagainya lupa. Gurunya, tapi kalau guru nggak mungkin melupakan muridnya, walaupun tidak tahu namanya, minimal itu tidak melepaskan doanya untuk murid-muridnya. Sama halnya Allah, makhluk mungkin melupakan Allah, yang memberikan kenikmatan, yang memberikan rezeki kepada dia, mungkin melupakan Allah. Ya. Tapi Allah nggak akan mungkin melupakan makhluknya, hambanya nggak mungkin. Karena itu disebutkan fa'inna maulak, layansak tuhanmu itu nggak akan melupakan, mungkin mengelupakan kamu lali, ya Allah turun tak kayak iris gini bulan ini, tidak mungkin. Itu sifatnya makhluk. Tapi sifatnya kholik bukan seperti itu. Akan ditepati pada waktunya jamnya sudah. Nggak mungkin lepas tertinggal satu hari kemudian besok didebeli enggak sesuai jamnya sesuai ketentuannya akan datang rezeki itu indahu wa amaraka bil Allah telah mengkabarkan kepada kamu Bahwa rizkimu indahu di sisi Allah. Ini rizki kita itu ada pada Allah. Dan Allah memerintahkan kamu mencari rizki minhu darinya dengan apa? Bil ibadah dengan ibadah, bukan dengan kerja. Allah memerintahkan kita mencari rezeki ya, mencari rezeki Allah memerintahkan kita mencari rezeki dari Allah dengan ibadah bukan dengan kerja dengan ibadah orang-orang nah, mencari rezeki dengan apa kerja karena ini kerja nyari rezeki nah salah itu nyari rezeki itu dari Allah dengan ibadah apa buktinya? Dalilnya lihat ayat Al-Qur'an. Fabtahu 'indallahi rizqah wa'buduhu washkurula. Fabtahu, maka carilah di sisi Allah ar-rizqa rizqi. Atau dapatkanlah di sisi Allah rizqi. Wa'buduhu dan beribadahlah kepadanya, washkuruhulah dan bersyukurlah untuknya. Nah, jadi mencari rezeki itu melalui ibadah. Nah di sini dikuatkan lagi bahwa Allah itu sudah mengatur rezeki untuk siapapun, termasuk orang kafir, bahkan termasuk orang yang maksiat. Kalau orang kafir dikasih sama Allah, kalau orang yang bermaksiat dikasih Allah, apalagi orang Muslim, mukmin, atau orang yang tidak bermaksiat, sudah pasti akan dikasih oleh Allah. Amatarahu subhanahu, tidaklah kamu melihat. Atau tidaklah kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala kafirin bihi memberikan rezeki orang-orang kafir dengannya yang mana orang-orang kafir itu beribadah kepada selain Allah. Apa mungkin? La yarzuqul mukminin tidak memberikan rezeki kepada orang-orang yang beriman. Yang mana orang-orang beriman itu layak budu siwah yang tidak beribadah kecuali kepada Allah nggak mungkin kan kalau yang beribadah Kepada selain Allah dikasih nggak mungkin lah Yang beribadah kepadanya nggak dikasih nggak masuk akal nah. Orang yang Memusuhinya dikasih Masa orang Yang menjadi Temannya nggak dikasih, nggak mungkin Kita punya musuh Punya teman Musuh kita kasih Masa teman nggak dikasih Ya sudah pasti temannya dikasih daripada musuhnya kalau musuhnya aja dikasih Lebih-lebih temennya Sama orang kafir aja dikasih Apalagi orang yang beriman Paham ini ya nah. Begitu juga Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya Orang-orang yang melanggar perintahnya Mana mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada orang-orang yang taat Kepadanya Orang yang banyak berzikir dan bersyukur nggak mungkin Paham ini ya jadi kalau orang yang bermaksiat, orang yang melanggar perintahnya dikasih lebih-lebih orang yang taat, menjalankan perintahnya, meninggalkan yang dilarang, orang yang banyak berzikir sudah pasti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wal hasil jangan bingung. Jangan bingung. Yakin. Yakin percaya. Jalani ibadah ketaatan kerja Jangan sampai meninggalkan kewajiban, meninggalkan apa yang diperintahkan, baik Allah dan rasul-Nya. Insya Allah, kamu nggak akan mungkin ya, tidak mendapatkan rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah. Pasti kamu dapatkan, baik kamu bekerja ataupun tidak bekerja. Ya. Kerja ataupun tidak bekerja, pasti akan kamu dapatkan. Intinya, percayalah, ya. mudah juga, jangan-jangan miskin apa yang kita punya ada yang membutuhkan kasih nanti saya apa urusannya nanti sekarang kok bukan nanti sekarang lah nah sekarang itu sudah kasih urusannya nanti gampang nah, gampang jangan kuatir nanti pasti ada nanti kalau kita gitu, waduh kalau saya kasih sekarang nanti makan apa saya ini keliru ini nggak percaya berarti dengan janjinya Allah jaminan Allah. Ya, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dalam hati kita iman kepadanya. Percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita husnudzan, berbaik sangka kepada Allah dalam segala perbuatan kita. Amin Allahumma amin. alaihi wasallam Muhammadin يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اصرفنا فتب علينا توبه تصل كل حوبه واسر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي صلي, 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 صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد طش والحمد لله في والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة